Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Libra, selamat datang di channelku. Welcome back to my channel Libra. Energi September. Bagaimana Libra di bulan September? Teman-teman, kita akan melihat energi kamu secara keseluruhan selama bulan September ya. Wah, gimana ini? Libra, ayo kita lihat. Kita dalam bacaan umum, general reading energi yang terjadi bisa vice versa, bolak-balik, energi yang mungkin maju atau mundur, energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua Libra. Karena pengambilan energi secara kolektif. Jadi Libra bijak ya dalam menyikapi bacaan umum. Libra. Di bulan September, bagaimana energi kamu? Libra di bulan September. Wah, ada kunci. Libra, kunci ya, energinya positif. Ini positif atau netral ini ya, yang penting ini nggak negatif. Libra, ini menggambarkan kunci, solusi. Ya, ada yang mencari solusi mungkin, atau ada yang menemukan kunci di sini, atau menemukan solusi. Ayo kita lihat. Libra di bulan September. Wah, ini temennya. Ini memang temennya. Ya, kunci dan buku ini memang temennya. Kalau ada buku, kita perlu kunci. Ya, kalau udah ada buku ini biasanya perlu kunci. Ada kunci di sini. Wah, Libra ini keren ya. Ayo kita ambil lagi 9 kartu. Oke, kita sudah punya kartumu Libra. Iya. Oke, baik. Libra, kita susun ya. Susun dulu biar bahagia membacanya. Oke. Libra. Ops, ya. Libra energinya kunci, saya bilang ya. Ini baik ya. Energinya tidak negatif ya, ini menggambarkan diri kamu. Kondisi batin atau emosional kamu Libra, jadi selagi kamu tidak ikut menjadi negatif ya, itu akan aman ya. Di bulan September Libra ya, mungkin beberapa waktu ini ada hal-hal yang digambarkan di sini, keresahan, kegelisahan di dalam kehidupan kamu. Bahkan melukai mungkin ya. Di sini kamu menemukan cara. Eps, Dimas, kamu menemukan solusi bagaimana menyelesaikan masalah ini. Atau di sini kamu sedang mencari cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Itu secara umum. Oke. Libra. Sebentar. Ya. Ya, jadi kamu ceritanya mencari solusi di bulan September, ya. Semoga benar-benar bertemu solusi. Saya melihat bertemu solusi di sini, ya. Jadi Libra, ya. Seperti saya katakan, ada hal-hal yang membuat kamu resah, membuat kamu gelisah, membuat kamu bingung harus menentukan keputusan. Tetapi di sini sepertinya kamu menemukan kuncinya. Apa itu? Ayo kita lihat. Teman-temanku, dengan energimu yang seperti ini ya, saya melihat Libra di dalam hubungan. Ayo kita lihat di dalam hubungan ya. Mungkin sekelompok Libra menjalin cinta rahasia ya, yang di sini mungkin terhubung lewat kabar ya. Apakah itu chatting atau seperti apa? Cinta ya, cinta, ada cinta di sini.
Ini karena ada cinta, ya. Ini membuat kamu merasa lebih baik, membuat kamu merasa lebih apa ya, lebih nyaman seperti itu ya. Namun saya melihat Libra di dalam cerita cinta yang rahasia ini ada keresahan atau kegelisahan. Ya. Ada gambaran juga melukai hatimu. Wah, apa ini ya? Cinta rahasia, gelisah dan terluka. Oke. Bahkan saya melihat kamu, oh ya, bahkan saya melihat di sini kehilangan, ya, ada gambaran kehilangan, mungkin kamu terputus atau terluka hatimu di sini dan membuat kamu akhirnya harus sendiri atau kesepian, ya. Jadi kalau itu cinta rahasia, teman-teman, jika ini bukan cinta rahasia, ya. Di sini saya melihat ada gambaran kehilangan, keresahan. Libra, ya, ada hal yang melukai hati kamu, ya, tentang di sini mungkin, ya, ini ada gambaran kamu terluka dan akhirnya kamu sendiri, ya. Apakah di sini dianya yang, ya, dianya yang seperti misteri, ya, menghilang tanpa kabar, membuat kamu bingung. Bertanya-tanya seorang diri, ah, kemana dia? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Kenapa dia sulit dihubungi? Ya, jadi bisa cinta segitiga, bisa cinta yang di sini, walaupun nggak cinta segitiga, ya, ada gambaran seperti itu, kehilangan kabar atau dia seperti misteri. Saya lihat, ya, dia seperti misteri, membuat kamu bingung sekali. Oke, Libra, kamu mencari solusi ya tentang kisah cinta kamu, tentang rasa gelisah kamu, tentang rasa luka kamu, tentang bagaimana kamu harus menjadi kembali baik lagi, ya, tentang kamu yang merasa sepi, kamu yang bingung, oke, tentang kabar dari dia mungkin, ya, bahkan tentang dia yang mungkin di sini seperti misteri, seperti rahasia. Mungkin dia nggak jelas, nggak transparan, atau dia yang menghilang tanpa jejak sehingga kamu, ya, dia menjadi misteri ya. Apakah dia hidup, apakah dia mati, ya, gambaran seperti itu. Jadi Libra itu sangat membebani, ya, sangat membebani. Oke, Libra. Oh, oke, ya. Jadi saya melihat, ada solusi di sini ya, ada kunci. Kenapa ada kunci? Saya melihat akhirnya kamu berani membuat keputusan. Kamu tadi terluka ya, yang akhirnya kamu dengan tegas membuat keputusan. Karena kamu di sini akan memilih. Di sini kamu akan memilih atau membuat keputusan. Ya. Jadi menurut kamu keputusan ini adalah kuncinya. Ya. Keputusan ini yang saya buat ya, ada gambaran di sini. Udah, saya lebih baik sendiri ya. Jadi keputusan yang kamu buat bisa jadi kamu membuat keputusan untuk benar-benar cut dari orang ini. Ya. Karena saya melihat akhirnya kamu sendiri. Oke? Yang di sini menurut kamu ya, menjadi sendiri itu adalah lebih baik. Ya. Menjadi sendiri adalah solusi. Memutuskan hubungan ini adalah solusi walaupun di sini ada rasa cinta. Ya. Ada rasa cinta, tetapi kamu memilih atau memutuskan ya, karena menurut kamu inilah kuncinya, inilah yang harus saya buat ya. Saya akan benar-benar cut dengan orang ini. Kamu rela sendiri ya, beban dan penderitaan. Kamu rela melewati ini, kamu rela melewati luka ya, melewati luka, melewati sendiri, kesendirian. Oke, kamu membuat keputusan itu. Ya, kamu meninggalkan semua yang di sini bikin kamu stres, bikin kamu resah, gelisah, misteri seperti itu ya. Kamu capek mungkin bertanya-tanya, kamu capek membuat hatimu bercabang dua, ya, pecah ini kemana dia? Apakah saya harus maju? Apakah saya mundur? Libra, apapun yang kamu buat di sini ya, keputusan menurut saya ya, apapun keputusan yang kamu buat, Libra ya, jangan takut ya. Jadi di sini. Jangan takut untuk membuat keputusan, karena saya lihat ya, peluang dan kesempatan. Jadi
kalau ada cross ini sebenarnya beban penderitaan, tetapi juga ini menggambarkan tentang spiritual ya, makanya dia kartunya cross ya, salib. Salib itu tentang, karena kartu ini dari tali ya teman-teman ya, jadi ya versinya seperti ini. Ketika kita memakainya ya kita aplikasikan ke dalam agama apapun. Oke, jangan takut melihat salib di sini ya. Jadi beban penderitaan yang akhirnya, biasanya kalau ada beban dan penderitaan itu akan membangunkan jiwa ya. Jadi saya melihat ini ada peluang dan kesempatan untuk kamu bersinar secara spiritual. Oke? Tuh. Ya. Jadi kamu memutuskan udah saya sendiri, walaupun saya cinta, saya memutuskan untuk sendiri karena bersama orang ini nggak jelas. Karena bersama orang ini banyak hal-hal yang membuat saya sakit. Bersama orang ini banyak hal-hal yang membuat saya gelisah. Dengan tegas kamu mengambil keputusan. Ya, ada gambaran seperti itu. Sehingga dengan kamu yang rela melewati rasa luka ini, kamu yang rela melewati sakit, ya, saya melihat kesendirian dan luka di sini, itu justru ada sisi batinmu yang terbangun, ya, peluang untuk ini spiritual. Kamu menjadi lebih kokoh di sini, ya. Kamu di sini ini batinmu ya. Ya, tentang spiritual kamu hidup di sini. Oke? Okay? Iya, ya. Jadi di sini ada gambaran Libra, keputusan apapun yang kamu buat di sini ya, saya melihat kamu memutuskan nanti ini karena ada gambaran sendiri, ya. Akhirnya kamu memutuskan untuk benar-benar cut. Ya, walaupun tidak semua ya teman-teman, tetapi ini sekelompok Libra ada yang benar-benar mengambil keputusan untuk sendiri. Udah saya sendiri aja biar sakit gitu. Ya. Semua di sini yang saya katakan penderitaan, beban, luka, rasa sakit, ya itu akan membuat kamu semakin dewasa, oke? Okay? Membuat kamu tertempa. Ya. Tertempa. Ini tentang hasrat kamu. Tentang segala hal, kegelapan ya, awan gelap yang menutupi kehidupan kamu itu hanya tak lain adalah penempaan kalau saya lihat ya. Penempaan kamu yang di sini lebih ke arah batin dan spiritual. Kamu menjadi semakin dewasa, lihatlah ini perubahan ya. Digambarkan di sini kamu seorang wanita Libra namun bisa pria, kamu akan berubah. Wah, lihat tuh ya. Kamu semakin semakin indah. Ya, jiwamu, batinmu semakin indah. Oke, okay? Jadi Libra, wah saya banyak bongkar kartu ya. Seharusnya hanya 9 bro. Seharusnya hanya 9. Jadi Libra ya, jadi secara umum energi kamu ya, mau dibawa ke karir, dibawa ke cerita cinta sama ya. Kamu membuat keputusan yang di sini dengan tegas, kamu membuat keputusan yang mungkin akan sulit. Oke, okay? Akan melukai. Tetapi ya menurut kamu ini yang terbaik, inilah kuncinya untuk masalah ini, inilah kuncinya menurut kamu ya. Jadi di sini Libra tetap semangat ya, tetap menjaga kesadaran dan kesabaran kamu, karena ya apapun keputusan yang kamu buat tadi saya katakan cut ya, kamu memutuskan untuk putus mau lanjut atau tinggal ya, itu semua punya pelajaran-pelajaran yang tersembunyi di balik itu, ya. Jadi kehidupan, teman-temanku, ya, kehidupan itu ceritanya begini-gini. Suka, duka, datang, pergi, silih berganti. Yang menjadi masalah adalah diri kita, energi kita, ya. Jadi kalau mau cerita masalah, ya masalah itu di dalam kehidupan dunia ya begitu-gitu. Kadang suka, kadang luka, kadang duka, kadang sakit, kadang senang. Masalah yang sebenarnya adalah di dalam diri kita, ya. Kalau kitanya baik, kitanya positif, kita akan mampu menyelesaikan apapun yang datang. Tetapi kalau kita menjadi negatif, ya, ayo perbaiki diri kita, jangan sampai kita tidak mampu menyelesaikan masalah yang datang. Oke, Libra, tetap semangat ya. Ini gambarannya kamu bertemu kunci. Walaupun saya lihat kuncinya di sini kamu memilih jalan sakit, jalan sakit, ya. Kamu capek dengan urusan-urusan yang bikin gelisah, resah. Oke? Okay?
Baiklah, Libra, tetap semangat ya. Semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi dan menginspirasi. Untuk Libra yang merasa nggak cocok, ambil yang baik ya. Jadi Libra semangat, saya melihat kamu bertemu kunci di bulan September. Oke? Walaupun sakit ya menurut kamu ya, ini adalah yang terbaik. Libra, kamu bisa. Oke? Saya melihat jiwamu semakin indah. Semakin indah ya. Wah, ini pergeseran apa namanya ya? Pergeseran di dalam batin menuju ke arah yang baik ya. Ini lihat ya. Pergeseran di dalam batin yang di sini kamu kembang, kamu tumbuh menuju ke arah yang lebih baik. Wow, itu keren. Baiklah Libra, teman-temanku. Mungkin ini saja. Semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat. Memotivasi, menginspirasi, membuat kita introspeksi diri juga ya. Ambil yang baik untuk yang merasa gak cocok. Teman-temanku, saya Nuzulira Aisyah yang baru mampir. Jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku Libra. Sekian dan terima kasih. Dah.